Lion, order. Ya, order. Bagi saya bubur satu. Ah, dadah. Dia mau kauco. Biarlah saya masak sendiri. Jemulah. Memandangkan saya kurang sehat, masa nak makan bubur pula. First, saya pinjam nasi dari chiffon air dimasukkan dalam blender, blend sekali dengan chicken stock ataupun air panas sehingga halus. Masukkan bubur dalam pot, kental sedikit apa, nanti kita tambahkan stok juga. Panaskan air dalam pot untuk merebus ikan bilis. Sementara kita menunggu air mendidih, aduh, saya kepalanya. Kita tidur dulu. Hei, bos mendidih sudah. Oi. Rebusan ikan bilis pula dijadikan stok untuk bubur. Jangan lupa cuci dulu ya ikan bilis itu sebelum rebus. Kacau-kacaukan bubur tu sehingga pekat balik. Gorengkan bawang merah sehingga keemasan. Masukkan ikan bilis goreng sekejap. Bubuhkan halia sekali tumis. Masukkan sebahagian bumbu tu ke dalam bubur. Kacau-kacau. Kalau terlalu pekat, tambahkan lagi air rebusan ikan bilis sekali lagi. Rasa yang digunakan, chicken powder, lada putih dan kicap cair. Tapi kena agak-agaklah sebab ikan bilis tu kan masin sudah. Kacau-kacau, letak dalam mangkuk. Habiskan bubur tadi, daun bawang. Last kali, siram sedikit minyak bijan. Siap. Oh. Masak sendiri, sap-sap suima. Jom, makan. Chiffoni.